الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kuliah kita dengan kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah, wafat pada tahun 329 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat di perkara, masih dalam perkara yang ke-94. Ya, perkara 94 yang mana bahagian pertamanya kita dah baca dalam kuliah yang lepas, ya. Jadi kita teruskan di buku saya ni, muka surat 102, ya. Perkara 94. Sambungan perkara 94. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, ajaran agama, boleh tambahlah, ya. Maka ajaran agama dalam keadaan seperti itu, sehingga zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dan Uthman bin Affan. Titik. Sesudah itu, boleh buat pembetulan lah, ya. Sesudah Uthman terbunuh, muncullah perselisihan dan kebid'ahan sehingga umat terbahagi menjadi beberapa kelompok dan firqah. Kelompok dan firqah. Firqah apa? Menjadi beberapa kelompok dan kumpulan. Firqah? Firqah maksud Melayu ke? Tak, firqah maknanya kumpulan lah. Boleh lah. Beberapa kelompok dan kumpulan. Ya? 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 Hizbi. Di antara mereka ada yang tetap teguh di atas kebenaran pada saat terjadi fitnah. Mereka tetap komitmen dan konsisten. Ya, mereka tetap komitmen atau mereka tetap komited dan konsisten dalam mengamalkan dan menyampaikan kebenaran tersebut kepada manusia. Perkara agama tetap dalam kondisi, tetap dalam keadaan istiqamah hingga tabaqah, sehingga tabaqah ni maknanya peringkat atau generasi, boleh sebut. Hingga peringkat atau generasi keempat masa pemerintahan Bani Fulan. Maka zaman tersebut manusia berubah sikap. Kebid'ahan bermaharaja lela dan banyak muncul para juru dakwah, pendakwah. Muncul para pendakwah yang tidak berpijak di atas kebenaran dan jamaah, sehingga timbul berbagai fitnah dalam seluruh aspek kehidupan yang belum pernah dikenal atau belum pernah yang tidak pernah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Titik. Bahkan mereka mengajak kepada firqah atau kumpulan sesat, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berfirqah, melarang kita berpecah kepada kumpulan-kumpulan, ya. Baik, kita berhenti di situ. Kita lihat bahagian pertama, kata Imam Al-Barbahari. Ini adalah lanjutan penjelasan Imam Al-Barbahari tentang perpecahan umat kepada 73 kumpulan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
di mana Nabi mengatakan bahawa daripada 73 kumpulan umat Islam itu, 72 masuk neraka. Hanya satu sahaja yang selamat dan terus masuk syurga, kata Nabi, mereka adalah Al-Jama'ah. Dalam riwayat lain, Nabi menjelaskan, apakah Al-Jama'ah itu? Kata Nabi, mereka yang berpegang kepada pegangan Nabi SAW dan para sahabat. Ya? Maka kata Imam Al-Barbahari, ajaran agama dalam keadaan seperti itu, maknanya agama Islam terus terus jelas, ya, tidak ada penyelewengan, tidak ada perubahan, tidak ada penyimpangan, ya, hingga pada masa Umar Al-Khattab dan Uthman bin Affan. Tetapi, ya, sesudah Uthman khalifah yang ketiga terbunuh, ketika itulah munculnya perselisihan dan kebid'ahan. Ya. Cuma boleh kita kata di awal peringkat ni, selepas terbunuhnya Sayyidina Uthman, wujudnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya. Tetapi ia masih lagi dalam keadaan tersembunyi, tak zahir. Ya? Pemikiran seperti khawarij, pemikiran awal kemunculan pemikiran Syiah, pemikiran qadariyah, golongan yang menafikan qada dan qadar, takdir Allah. Mereka ni bibit-bibit pemikiran ni dah muncul, tetapi masih dalam keadaan terkawal, masih dalam keadaan tersembunyi, masih lagi dalam keadaan takut-takut. Ya? Kerana agama Islam, ajaran agama masih lagi terpelihara dan tersebar dalam kalangan masyarakat. Ulama-ulama jelas, ulama-ulama Rabbaniin, mereka tegas dan jelas dalam mempertahankan ajaran agama yang murni. Dan umat Islam pun, rata-rata masyarakat Islam, mereka faham dan mereka berpegang teguh. Ya? Tetapi dalam sejarah menunjukkan bahawa pada zaman Khalifah Uthman, bibit ini bermula. Ya? Pada zaman Abu Bakar dan Umar, tidak ada. Tidak ada apa-apa penyimpangan. Ya? Tetapi keadaan sedikit semayah berubah pada zaman Uthman bin Affan apabila datangnya seorang lelaki Yahudi dari Yaman yang bernama Ibn Sauda Abdullah bin Sabak. Boleh saya tulislah. Ibn Sauda. Al-Yahudi, barakallah. Datangnya seorang lelaki Yahudi dari Yaman bernama Ibn Sauda Abdullah bin Sabak. Dia pergi ke Madinah menzahirkan Islam, ya, pada zaman Khalifah Uthman. Dan dia mula mencela Uthman, melemparkan tohmahan-tohmahan dalam majlis-majlis dalam majlis-majlis masyarakat. Ya? Dia terus menyebarkan kebencian terhadap Khalifah Uthman dengan tohmahan-tohmahan dusta, bohongnya. Ya? Sehingga dalam kalangan orang yang yang jahil dan orang-orang awam, ada yang terpedaya dengan dia punya racun yang disebarkan oleh Abdullah
bin Sabak ni, ya, dalam celaan dia terhadap Khalifah Uthman bin Affan selaku pemerintah ketika itu. Ya, ada yang termakan dengan hasutan Abdullah bin Sabak ni. Maka sedikit sebanyak dia dapat mengumpul pengikut, ya. Tetapi apabila penduduk Madinah sedar akan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabak ini, dia telah dihalau keluar daripada Madinah, ya, dan dia pergi ke Mesir menyelamatkan diri. Di Mesir dia terus giat menyebarkan racun dia, nak memecah belahkan masyarakat Islam, kesatuan umat Islam, dengan tohmahan-tohmahan caci makinya terhadap Khalifah Uthman bin Affan, yang mana akhirnya dia berjaya mengumpulkan kekuatan pengikut yang sedikit ramai, dan mereka mengangkat senjata. Dari Mesir mereka pergi ke Madinah, ya, dan bersemuka dengan Khalifah Uthman, membawa, boleh saya sebut, membawa memorandum. Mereka membawa memorandum ke hadapan kepada Uthman, menyatakan dakwaan-dakwaan dan tuntutan-tuntutan mereka, yang mana banyaknya melibatkan hal dunia dan pembahagian harta, pembahagian jawatan dan harta, macam tu lah. Bahawa dia tidak berlaku adil, dia melakukan penyelewangan. Bahkan Uthman bin Affan dituduh sebagai, dituduh, dilemparkan dengan tuduhan kronism. Uthman bin Affan dituduh sebagai orang yang mengutamakan kaum kerabat dia. Kronism dan nepotism. Ya, jadi tuduhan ini sejak zaman Uthman bin Affan, ya. Ternyata bahawa Khalifah Uthman bin Affan berjaya membalas syubhat-syubhat dan dakwaan-dakwaan mereka satu persatu, ya, dengan penjelasan yang kokoh dan tuntas, mematikan hujah mereka. Mana akhirnya mereka berpaling dan keluar Madinah seolah-olah menuju kembali ke ke Mesir. Tetapi dalam perjalanan mereka, sesama mereka berbincang dan berbantah-bantahan. Akhirnya ada yang mengatakan bahawa kita tidak mencapai apa-apa. Datang jauh-jauh, kita tak dapat apa-apa yang kita nak. Pergi kosong, balik kosong. Maka mereka membuat keputusan untuk kembali semula ke Madinah demi untuk merealisasikan misi dan hasrat mereka. Ya. Apabila sampai semula ke Madinah, mereka telah kepung rumah Khalifah Uthman bin Affan. Dan sahabat-sahabat yang ada ketika itu, mereka mahu mempertahankan Khalifah Uthman. Tetapi ternyata Khalifah Uthman melarang mereka berbuat demikian, ya, kerana khawatir akan timbul fitnah perselisihan yang mana kemuncaknya akan mengakibatkan pertumpahan darah, ya. Maka Uthman telah mengambil pendekatan berjiwa besar, ya, tidak mahu mengutamakan maslahat dia atas maslahat masyarakat awam, ya, dan dia bersangka baik dengan kumpulan daripada Mesir ini yang diketuai oleh Abdullah bin Sabak, ya, dan dia menganggap bahawa apa yang mereka bawa ini boleh dibawa ke meja rundingan dan diselesaikan dengan perbincangan, ya. Tetapi apabila kumpulan Abdullah bin Sabak ni, apabila mereka melihat bahawa apa yang mereka harapkan, ya, daripada Uthman
sama ada untuk dia apa tunduk kepada tuntutan dia, tuntutan mereka, atau melepaskan sahaja jawatannya. Apabila Uthman tidak beranjak, maka akhirnya pada satu malam ketika ketika kebanyakan penduduk Madinah tidur, ya, sedang tidur, dan ketika itu bandar Madinah pun agak lengang dan kosong kerana kebanyakan penduduk Madinah pergi menunaikan haji. Ya, mereka telah memilih masa yang sangat sesuai untuk melaksanakan misi mereka. Maka mereka telah panjat masuk ke dalam rumah Uthman dan membunuhnya ketika Uthman sedang membaca Al-Quran dan di tangannya mushaf, kitab Al-Quran. Sehingga dikatakan bahawa darah Uthman telah menitis di atas mushaf yang dia pegang. Ya? Maka dengan terbunuhnya Khalifah Uthman telah membuka lebaran baru dalam sejarah Islam, di mana ketika itu timbullah fitnah. Fitnah ni dengan erti kata dalam bahasa Arab, bukan fitnah dalam erti kata bahasa Melayu. Fitnah dalam erti bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, maknanya ujian dan cobaan. Maka timbullah ujian, cobaan atas umat Islam. Di mana Abdullah bin Sabah menyebarkan dia punya syubhat, mengatakan bahawa Ali bin Abi Talib dialah yang sepatutnya layak untuk menjawat jawatan khalifah dan bukan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Bahkan ketiga-tiga mereka ini telah menzalimi Ali bin Abi Talib kerana Ali bin Abi Talib adalah orang yang diwasiatkan untuk menjawat jawatan khalifah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu awal syubhat Abdullah bin Sabah ini. Ya, yang peliknya adalah tuan badan sendiri iaitu Ali bin Abi Talib tidak pernah menyatakan sedemikian. Ya, bahkan sejarah jelas membuktikan bahawa Ali bin Abi Talib sepanjang khalifah, pemerintahan khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman, beliau Ali bin Abi Talib adalah seorang yang menyatakan secara jelas taat setianya. Dia bai'ah kepada ketiga-tiga khalifah tersebut untuk dengar dan taat kepada mereka. Sama sekali ya, tidak ada sedikit pun ya sikapnya yang menyatakan sebaliknya, ya. Tetapi itulah, apabila terbunuhnya Sayyidina Uthman, maka timbullah ya perselisihan dan perpecahan dalam kalangan umat Islam, ya, yang mana akhirnya telah menyebabkan peperangan yang besar akibat pembunuhan Sayyidina Uthman tersebut, yang telah dimulakan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, orang Yahudi dia, ya. Maka ternyata kalau kita lihat sejarah, bahawa asas pemikiran orang Syiah yang kita lihat pada hari ini, dia semua bermula daripada orang ini, Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ya. Jadi ini kesimpulan fitnah yang berlaku akibat pembunuhan Khalifah Uthman, ya, yang mana memberi kepada kita pemahaman bahawa antara sebab utama berlaku perselisihan dan perpecahan dalam kalangan umat Islam adalah apabila mereka mula menyatakan rasa tidak senang mereka secara terang ke atas pemerintah. Apabila mereka mula membangkitkan menghasut, ya, syubhat-syubhat mereka atau dakwaan-dakwaan mereka, ya, terhadap pemerintah, ya. Yang mana itu yang kita lihat berlaku.
Saya kira tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ambil ibrah kerana ternyata bahawa ini yang berlaku sepanjang zaman. Bermula daripada pembunuhan Sayyidina Uthman itu sehingga ke hari ini. Banyak perpecahan dan perselisihan dalam kalangan Islam kembali kepada sebab utama ini. Iaitu apabila sebahagian daripada masyarakat mereka bertindak melawan pemerintah, ya, menyebabkan fitnah, ya. Maka inilah dua kumpulan. Yang pertama yang datang daripada akibat perpecahan atau fitnah pembunuhan Uthman bin Affan, iaitu kumpulan Syiah yang pemikiran dia dipelopori oleh Abdullah bin Sabak, dan juga pemikiran Khawarij, ya, kumpulan Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Talib, ya, bahkan mengkafirkan lawan Ali ketika itu, iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Kedua-dua sahabat ini telah dikafirkan oleh Khawarij, ya, kumpulan Khawarij. Yang mana ketika itu Ali bin Abi Talib dia memegang jawatan pemerintahan di Baghdad. Muawiyah memegang jawatan pemerintahan di Syam. Khawarij dia something-nya dia, kedua-dua pemerintah ni dia tak iktiraf. Dia lawan. Ya, dia tak nak bai'ah kepada satu-satu. Salah satu pun tak nak. Umat Islam dah berpecah. Ada yang bai'ah kepada Ali, ada yang bai'ah kepada Muawiyah. Dah berpecah dah. Tapi Khawarij dia menyemarakkan lagi api perpecahan, ya, dengan syubhat-syubhat mereka, ya. Sedangkan kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, soal tentang perlunya kita berpegang kepada al-jamaah. Al-jamaah mempunyai dua maksud. Maksud yang pertama adalah untuk kita berpegang kepada pegangan Rasulullah, sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Ini erti al-jamaah yang Nabi kata satu-satunya kumpulan yang akan terselamat daripada api neraka. Kata Nabi, al-jama'ah, apa dia? Ma'an alaihi wa sahabi. Mereka yang berpegang kepada sunnahku dan sunnah para sahabat. Ya? Erti al-jama'ah yang kedua adalah umat Islam yang bersatu di bawah pemerintah Muslim mereka. Ya? Ini yang istilah yang orang semua duduk ulang-ulang. Ahli sunnah wal-jama'ah. Ahli sunnah wal-jama'ah. Ahli sunnah sebenarnya maknanya sunnah Nabi dan para sahabat. Al-jamaah maknanya mereka yang bersatu di bawah pemerintah Muslim mereka, ya. Dan hal ini cukup ditekankan, cukup jelas dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya. Saya bacakan sebahagiannya di sini. Antaranya sabda Nabi, "Isma'u wa ati'u wa nustu'mila 'alaykum 'abdun habasyyun ka'anna ra'sahu zabibah." Hendaklah kamu dengar dan taat, yakni kepada pemerintah, walaupun kamu diperintah oleh seorang hamba daripada negeri Habsyah yang rambutnya umpama buah kismis, orang Afrika, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, ya, Nabi menjawab, ya, pertanyaan seorang sahabat bernama Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Dia mengatakan, wahai Nabi Allah, bagaimana sekiranya kami diperintah oleh pemerintah yang meminta hak mereka tetapi tidak memberi kita hak kami, apa yang patut kami lakukan? Baginda menjawab, hendaklah kamu dengar dan patuh. Mereka akan memikul tanggungjawab mereka dan kamu akan memikul tanggungjawab kamu. Masyarakat bertanggungjawab untuk dengar dan taat kepada pemerintah Muslim mereka, dan pemimpin, ya, bertanggungjawab untuk berlaku adil atas masyarakat, atas rakyat. Masing-masing mempunyai tanggungjawab masing-masing. Hadis yang sahih daripada riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain,
Nabi SAW bersabda, yakunu ba'di a'immatin la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Setelah pemergianku, akan ada pemerintah yang tidak beramal dengan petunjukku mahupun dengan sunnahku. Dan akan ada di kalangan mereka lelaki yang hati mereka seperti hati syaitan dalam badan manusia. Ini sejahat-jahat pemerintah. Kata Nabi, ya, hati mereka seperti hati syaitan dalam badan manusia. Sahabat, iaitu Huzaifah, yang mendengar kenyataan Nabi tersebut, dia kata, apa yang perlu aku lakukan? Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik? Apa yang perlu aku lakukan sekiranya aku berdepan dengan pemerintah yang seperti ini? Kata Nabi, tasma' wa tuti'ul amir. Hendaklah engkau dengar dan taat kepada pemerintah. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, fasma' wa ati'. Walaupun dia memukul belakangmu dan mengambil hartamu, kamu dengar dan patuh. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ala man wuliya alaihi walin faraahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanza'anna yadan min ta'ah. Barang siapa daripada kalangan kamu yang diperintah oleh pemerintah yang dilihat melakukan hal-hal maksiat, maka hendaklah dia membenci kemaksiatan itu dan jangan pula dia menarik tangan ketaatannya. Ini prinsip dalam hubungan kita dengan pemerintah. Sekiranya pemerintah buat hal maksiat, kita kena benci. Kita wajib benci hal maksiat yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Bahkan kita tidak boleh bersekongkol dengan perbuatan maksiat dia. Kita tidak boleh bersekongkol dengan perbuatan kezaliman dia. Kita tidak boleh tolong, tak boleh sama-sama dengan dia. Tetapi kita tetap tidak boleh menarik tangan ketaatan kita daripadanya. Tetap perlu taat dalam hal-hal yang ma'ruf, ya. Nabi sehingga mengancam siapa yang menarik tangan ketaatannya, siapa yang derhaka terhadap pemerintah muslimnya. Nabi mengatakan, man khala'a yadan min ta'ah laqiya Allah yawmal qiyamah wala hujjatalah. Barang siapa yang menarik tangan ketaatannya daripada pemerintahnya, dia akan bertemu Allah tanpa alasan. Tidak ada alasan yang akan diterima oleh Allah. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah. Dan barang siapa yang mati tanpa bai'ah, ya, tanpa ada sumpah taat setia kepada pemerintah muslimnya, kata Nabi, mata mitatan jahiliyah. Dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dia tidak mati dalam keadaan seperti matinya seorang yang beriman, ya. Tetapi perlu ditegaskan bahawa ketaatan kepada pemerintah ini bukan secara membuta, bukan secara membuta tuli. Sebaliknya, ia hanya ketaatan dalam hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang dibolehkan oleh syarak, hal-hal yang baik. Seperti mana sabda Nabi SAW, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa karih illa an yu'mar bima'asiyah. Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan patuh dalam perkara yang dia suka dan dalam perkara yang dia benci. Kecuali jika disuruh melakukan maksiat. فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعٌ وَلَا طَاعَةٍ. Jika dia diperintah melakukan suatu maksiat, maka kata Nabi, tidak ada ketaatan. Yakni dalam hal maksiat tersebut sahaja. Adapun dalam ketaatan kepada pemerintah tersebut secara amnya masih berterusan, masih berjalan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka kita ditegah untuk mengeji pemerintah, mencaci maki pemerintah walaupun dia sejahat-jahat orang. Kerana kata Nabi, man ahana sultan Allah fil ard ahanahu Allah. Barang siapa yang menghina pemerintah yang dilantik Allah di atas muka bumi,
Allah akan menghina dia. Ya. Baik. Maka selagi mana seorang pemerintah tu masih lagi dalam ruang lingkup Islam, maknanya dia tidak melakukan hal kekufuran yang jelas, yang ada bukti-bukti yang jelas daripada Al-Quran dan Sunnah bahawa dia dah jatuh kafir, maknanya selagi mana dia belum murtad, yang akan dihukum ditentukan oleh para ulama, bukan orang jahil, maka selagi itu dia Muslim dan rakyat jelata berkewajipan untuk taat kepadanya. Ini hakikat. Ini bukan kerana kepartian. Ini bukan kerana warna kulit. Ini bukan kerana dia handsome tak handsome. Ini bukan soal dia bagi kita projek tak projek. Sama sekali bukan kerana sebab-sebab dunia. Sebab-sebab yang hina, sebab-sebab yang sedikit ni. Ya. Sebaliknya, ketaatan kepada pemerintah adalah kerana taat kepada Allah dan Rasulnya. Kerana itu yang Allah dan Rasulnya perintah atas kita. Ya. Dan saya kira ini yang hakikat yang ramai di kalangan mereka di luar sana, daripada kalangan orang jahil, daripada kalangan orang yang ikut hawa nafsu, mereka tak faham hakikat ni. Bila kita sebut ni, maka adalah suara kata, oh, ini dah dibeli oleh pemerintah. Mereka ni dah diberi gaji RM15,000. Mereka ni dah diberi projek. Mereka ni dijanjikan itu dan ini. Kerana tolok pemikiran mereka macam tu. Mereka hanya akan taat dia kalau macam tu. Sedangkan seorang Muslim jauh lebih mulia, jauh lebih bermarwah daripada hal-hal dunia, daripada dibeli dengan benda-benda dunia seperti ini. Ya? Maka kata Imam Al-Barbahari, tuan-tuan, kita sambung, kita baca sedikit. Kata Imam Al-Barbahari, dan sesudah Uthman dibunuh, muncullah perselisihan dan kebid'ahan. Di sini kita nak ambil peringatan. Ya? Soalan. Okay. Di sini kita kena ambil perhatian terhadap seruan-seruan golongan-golongan sesat, golongan-golongan jahil pengikut hawa nafsu, yang mengajak kita untuk kita meninggalkan agama kita, yang mengajak supaya kita meninggalkan suruhan Allah dan Rasulnya, yang mengajak supaya kita turut serta mencemuh pemerintah Muslim kita. Ya, di mana golongan-golongan seperti ini kita perlu berhati-hati dengan mereka, kerana mereka ini adalah du'atu dhalalah. Mereka ini adalah penyeru-penyeru kesesatan. Penyeru-penyeru ke arah pintu neraka. Yang mana kalau kita turut serta di belakang mereka, kita akan terpalit dengan mereka dan terjerumus dalam api neraka. Kerana kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sebahagiannya saja, yang saya baca tadi, itu sebahagian saja. Hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim. Tak ada sebarang syak. Kesemuanya Nabi mengatakan, alaikum bisam'i wa ta'ah. Hendaklah kamu dengar dan taat. Dengar dan taat. Dengar dan taat. Dan kita dah jelaskan bahawa dengar dan taat adalah hal ma'ruf. Ya, adalah hal-hal yang hal-hal yang baik. Bukan dalam hal-hal kemungkaran. Ya. Maka kita diperintahkan untuk taat dan tidak melawan pemerintah walaupun mereka zalim. Ya. Walaupun mereka berlaku fasik, melakukan hal maksiat, ya, selagi mana mereka masih dalam ikatan Islam. Ya. Seterusnya kata Imam Al-Barbahari, sehingga umat terbahagi menjadi beberapa kelompok dan firqah. Akibat apa? Akibat melawan pemerintah. Dan saya kira tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat negara kita ni tak kurang harunya. Duka ceritanya, kita sudahlah diancam dengan berbagai dugaan. Serangan-serangan bertubi-tubi daripada musuh-musuh Islam. Bermula daripada bapa segala musuh-musuh Islam, iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, di sebalik negara Amerika, negara Eropah yang lain, yang semua sepakat untuk mengacukan senjata mereka ke arah negara Islam.
sudahlah kita diancam dengan sedemikian rupa, sudahlah kita dalam keadaan lemah, kita dalam keadaan masih baru merdeka lah orang kata. Sejauh mana kita merdeka itu persoalan yang besar. Masih dalam keadaan merangkak untuk nak mencari kekuatan. Tetapi ada dalam keadaan umat Islam itu sendiri, ini yang kita sedih. Ya. Dalam keadaan umat Islam itu sendiri yang ingin memecah belahkan kesatuan kita. Ya. Sedangkan Allah kata wala tanaza'u. Jangan kamu berbalah-balah. Kerana kalau kita berbalah, Allah kata apa? Fatafshalu. Niscaya kamu akan berselisih. Kamu akan berpecah. Dan kalau kita berselisih dan kita berpecah, apa jadi? Allah kata watadhhab rihukum. Akan hilang kekuatan kamu. Kalau kita berselisih, kita berbalah-balah, kita akan berpecah, dan bila kita berpecah, kita akan hilang kekuatan kita di hadapan musuh. Ya. Dan ini yang kita lihat berlaku di depan kita pada hari ini, ya. Sehingga umat terbahagi menjadi beberapa kelompok dan firqah. Di antara mereka, kata Imam Al-Barbahari, ada yang tetap teguh di atas kebenaran pada saat terjadinya fitnah. Mereka tetap committed dan konsisten dalam beramal dan menyampaikan kebenaran kepada manusia. Maka ini tanggungjawab kita, ya, yang cuba dijelaskan kepada kita oleh Imam Al-Barbahari tentang apa kedudukan kita ketika berlaku fitnah, ketika berlaku tuduh-menuduh, ketika berlaku tersebarnya khabar-khabar angin, ketika adanya tuduhan-tuduhan ataupun hasutan-hasutan daripada setengah pihak, yang mana akhirnya dia akan menyebabkan kita berbalah dan berpecah. Apa tanggungjawab kita? Kita ditegah daripada turut serta dalam fitnah tersebut. Jangan kita campakkan diri kita dalam fitnah tersebut, yang mana kesudahan dia tidak akan baik. Ya. Kalau kita lihat dalam masyarakat kita, apa fitnah sekarang? Itu 1MDB itu fitnah besar. Isu GST ini fitnah besar. Tetapi kita melihat bahawa rata-rata semua nak cerita pasal 1MDB. Semua nak cerita pasal GST. Apa lagi? Oh, ini semua. Budak-budak anak-anak kecil pun dah cerita pasal GST. Budak sekolah rendah dah pandai cakap pasal GST. Subhanallah. Ini menunjukkan bahawa kejahilan itu tidak ada sempadan. Bahawa kesesatan itu ya tidak bertebing. Betapa perlunya kita perlu terus istiqamah di atas kebenaran dan menjauhi hal-hal fitnah seperti ini. Dan kita terus lazimi apa yang diperintahkan oleh syariat Islam. Maka dalam soal hubungan kita dengan pemerintah, dia punya prinsipnya adalah jelas. Maka kita perlu terus teguh berpegang dengan prinsip tersebut. Walau apa pun orang dakwa atas kita, tohmahan-tohmahan, kata-kata sindiran, kata-kata cemuhan, ini semua ya kita harapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik kesabaran dan keteguhan kita di atas prinsip tersebut, ya. Baik, tuan-tuan, saya ingat kita boleh berhenti di situ. Kalau ada sebarang pertanyaan, di sini ada yang bertanya. Oh, ini ada soalan. Taat kepada pemerintah adalah perkara fiqah yang mana umat Islam boleh berbeza pendapat. Mohon ulasan lanjut berkenaan tentang kenyataan seperti ini. Ini dah, saya sudah beberapa kali ditanya tentang soalan yang sama, iaitu ada sebahagian yang berpandangan bahawa soal taat kepada pemerintah adalah perkara fiqhiyah, perkara soalan fiqh. Maknanya apa? Maknanya ini bukan soalan akidah. Atau ada yang dalam soalan yang sedikit berbeza, adakah soal taat kepada pemerintah ini soal akidah ke fiqah?
Saya mengira bahawa soalan ini dia adalah soalan yang menggambarkan kekeliruan orangnya. Kalau bukan niat tak baik di sebalik orang yang mendakwa hal ini. Maka ada yang mendakwa bahawa soal taat pemerintah ni soal fiqah. Maka saya kata ini adalah perkataan orang yang keliru. Kalau bukan orang yang berniat tidak baik. Apa maksud? Pertama, kita katakan bahawa soal taat pemerintah ini adalah soal akidah. Ini jawapan permulaan. Ini soal akidah. Mungkin ada yang kata ini bukan soal tentang benda ghaib, benda tauhid. Tauhid dan ghaib itulah akidah. Tak, kita kata, kita kena faham bahawa soal akidah dia menjangkau perkara ghaib dan perkara urusan kepercayaan, urusan perkara tauhid. Apa artinya akidah? Kita nak tegaskan bahawa di sebalik apa ibadah yang kita buat ada akidah. Saya ulang. Di sebalik segala ajaran agama, tak kira dalam bab, kalau akidah memang akidah lah, tak kira dalam bab fiqah, dalam bab muamalah, dalam bab akhlak, ada akidah di sebaliknya. Saya bagi contoh, solat fardu lima waktu, dia bab apa? Akidah atau fiqah? Mungkin rata-rata orang kata, fiqah. Boleh berbeza. Nanti ingatkan tu. Tu poin penting tu. Mereka kata, akan ada solat fardu ni fiqah. Saya kata, ini jawapan akademik. Ini kalau ada jawapan soalan periksa, bolehlah. Tetapi kita penuntut ilmu, kita punya ilmu perlu jangkau lebih daripada tu. Kita kata bahawa, percayalah bahawa solat fardu adalah akidah. Bagaimana? Bukankah kita melakukan solat fardu tersebut kerana keyakinan dan kepercayaan kita bahawa solat fardu itu wajib? Bukankah keyakinan dan kepercayaan itu akidah? Bahkan kita kata, kalau orang itu solat fardu lima waktu, secara istiqamah, konsisten, tetapi dari segi kepercayaan dia, dia kata bahawa solat fardu ini tak wajib. Kita kata dia telah kafir walaupun dia solat fardu. Betul? Kerana dia menafikan kewajipan solat fardu itu. Dan itu sudah cukup untuk dia menjadi kafir. Walaupun dia solat fardu. Kerana kita kena yakin bahawa apa yang solat fardu yang kita buat ni wajib. Sebelum kita buat solat fardu itu sendiri. Nampak? Maka dia bermula dengan akidah sebelum disusuli dengan perbuatan mengerjakan satu ibadah tersebut. Maka dalam soal taat kepada pemerintah, dia akidah juga. Apabila Allah dah kata, وَأَطِيعُ اللَّهُ وَأَطِيعُ الرَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemerintah di kalangan kamu. Bukankah inilah satu suruhan? Suruhan daripada Allah. Hadis-hadis kita dah dengar. Bukankah suruhan Allah, suruhan Rasulullah, kita kena terima? Baik, kita dah terima, maksud kita buat apa? Kita campak ke tepi? Tak. Kita terima dan kita yakini, kita beriman dengannya sebelum kita melaksanakannya. Betul? Maka dia adalah akidah sebelum disusuli dengan tindakan, perbuatan daripada kita sejajar dengan perintah suruhan Allah tersebut. Baik, itu jawapan tentang sama ada di soal akidah atau ibadah. Kita dah dapat jawapan bahawa dia adalah akidah. Walaupun dalam masa yang sama, siapa nak kalah nak kata fiqah pun tak ada masalah. Tapi dia bertunjangkan akidah. Satu. Kenapa mereka timbulkan, pihak di sana, timbulkan soal ini akidah atau fiqah? Nah, di sini tuan-tuan kena berhati-hati bahawa syubhat di sebalik pertanyaan tersebut. Kerana sudah ada satu stigma atau stereotype atau pandangan umum yang mengatakan bahawa ini satu kaedah juga di sisi mereka, di sisi lawan, yang kata kalau soal akidah kita tak boleh kompromi. Soal akidah kita kena teguh, tak boleh berselisih. Tetapi dalam soal fiqah, di sini kita boleh berlapang dada, kita boleh kompromi,
dan kita boleh berselisih dan ulama khilaf. Maka ada yang kata taat kepada pemerintah ni wajib, dan ada yang kata kalau dia zalim tak wajib. Ini dakwaan mereka, ini syubhat mereka. Bahkan kita, maka jawapan kita terhadap mereka, ini adalah syubhat golongan khawarij. Syubhat golongan khawarij apa? Bahawa kalau pemerintah tu dah zalim, maka tidak ada ketaatan. Bahkan lebih dahsyat, orang khawarij mengkafirkan pemerintah yang melakukan kezaliman, maka atas hukum kafir tersebut, mereka menghalalkan darah pemerintah tersebut. Maka kita kata inilah syubhat khawarij. Yang mengatakan bahawa soal pemerintah zalim ni kita boleh lawan atau tidak, ini syubhat khawarij. Sedangkan kita mengatakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa taat kepada pemerintah ini adalah tidak ada khilaf sama sekali. Hadis Nabi dah jelas. Apa sunat kata khilaf? Seolah-olah kita bacakan firman Allah kepada mereka, wa atiu Allah, atiu Rasul, wa ulil amri. Lalu mereka dengar, ada khilaf dalam masalah itu. Kita dah baca hadis, alaikum bisam'i wa ta'ah, hendahlah kamu dengar dan patuh, dengar dan patuh. Lalu kawan yang miskin dan jahil ni dikata, ada khilaf ya Rasulullah. Hadis Rasulullah yang cukup jelas. Mereka nak bantah dengan syubhat khawarij mereka bahawa dalam hal ini ada khilaf dan kita boleh berselisih pendapat. Mana boleh berselisih pendapat? Perselisihan itu hanya di kalangan orang yang jahil. Perselisihan itu hanya di kalangan orang yang yang mengikut hawa nafsu dan selera mereka. Seperti mana golongan khawarij dan golongan-golongan yang lain. Adapun di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita apabila datang perintah Allah dan Rasul, kita dengar, kita kata sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuh. Tidak ada perselisihan atau khilaf sama sekali. Ya. Di sini ini soal fiqh tadi. Boleh tak kita solat subuh di airport selepas mendarat apabila waktu subuh dah habis? Atau perlukah kita solat di atas katerbang? Mana boleh solat subuh selepas waktu dah habis? Itu dah kira terlepas waktu. Ya. Maka waktu solat subuh perlu dikerjakan dalam waktu. Tak kira di mana kita berada. Lebih-lebih lagi solat subuh lah. Sebab dia tak boleh nak jamak. Solat subuh tak boleh nak jamak dengan zuhur. Ya. Tak boleh nak jamak dengan maghrib, dengan isyak sebelumnya. Jadi solat subuh ni paling kritikal. Ya. Maka kena jaga. Perlu dikerjakan dalam waktu, walaupun dalam katerbang, walaupun di atas kapal, dan walaupun di atas roket, space shuttle ke apa. Ya. Wah. Bulan tu kena buktikan bahawa manusia dah sampai baru boleh cerita. Baik, ada soalan tak, kan? Yang lain? Baik, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.